Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo RT Karso ini kita lah di apa ada lagi di lokasi di Grumbul Cibutul, maksudnya di daerah Ciraten, dusunnya dusun Bantar Panjang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Ini alhamdulillah lagi ada bantuan bikin jamban. Pas kuliah ini ada program dari pemerintah di tahun 2024. Alhamdulillah ini sangat bersyukur sekali yang punya apa yang kebagian bantuannya. Ini yang dapat bantuan siapa jenengannya Kang? Mang Jae. Mang Jae nah ini orangnya. Mang Jae. Gimana rasanya Pak? Enak dibantuan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dapat bantuan. Ini sangat berterima kasih pada pemerintah atas bantuannya. Ini diwakilin aja ngomongnya. Iya, tenang aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini dari proses pembikinan buat jamban. Bese. Ini sebentar lagi sudah berapa persen ya Kang? 50%. Sebentar lagi besok mau jadi. Sebentar lagi 50% lagi jadi nih. Ini baru 50% Sobat Partai. Alhamdulillah kita doakan, minta doa restunya untuk Sobat Partai biar acaranya lancar dan dikasih keberkahan untuk semuanya. Juga tidak ada kendala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cucunya yang punya baru. Namanya siapa? Adian. Udah sekolah belum? Udah. Sekolah apa? PAUD. Masito. TK Masito. Oh, TK Masito di mana itu? Di Kapek. Di Kapek. Biar pintar sekolahnya ya. Ya. Dan ngajinya pun biar pintar ya. Nanti kalau sudah besar jadi anak kebanggaan keluarganya ya. Ya. Mm-mm. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Salam kompak buat keluarga Sobat Pak RT. Ini kedalamannya berapa meter, Kang? 1 meter 30. Lumayan dalam ya, Pak. Nanti ini buat penampungannya biar banyak. Biar banyak. Ini yang lagi masang ininya batako. Ya batako ya. Herbal ya, Pak. Ini nanti ketinggiannya berapa meter, Kang? Iya, 2 meter persis. Oh, 2 meter sudah jadi. Ya. Nah ini torannya nih buat tempat jambannya ini seperti. Berarti ini buat kamar mandinya Pak? Kamar mandi. Kamar mandi plus ini penampungan WC-nya atau ininya jambannya nih. Pembuangan dan penampungannya. Bapak pun dapat bantuan juga, Pak? Enggak, saya mau. Oh, udah punya ya, Pak? Udah. Berarti ini yang dapat bantuan yang belum punya ya, Pak? Iya. Oh, ini pas kebetulan. Ini warga Desa Bantar Panjang juga nih. Karena ini sudah punya, jadi nggak dapat bantuan. Ini yang dikhususkan yang dapat bantuan yang belum punya ya, Pak? Iya.
Yang udah punya mah enggak dikasih. Iya, karena sudah punya buat apa dikasih. Iya, betul betul. Ah, Mang Zainah anu di balai. Wah, orangnya. Oh, ini orangnya yang yang dikasih. Yang dapat bantuan. Pas ikut rewang juga ikut bantuin bagian ngaduk. Yang kayak yang kayak tinggi banget nih, Ma. Tinggi dong. Iya, di sini warganya baik sekali ya. Dari kabian bagus, harus baik doang. Iya. Untuk sobat partai, itulah barusan kita habis bincang-bincang bersama pekerja yang lagi bikin jamban atau buat ini part WC. Ini sudah 50% untuk pekerja apa pekerjaannya. Sebentar lagi sudah beres, 50% lagi. Kita mau pamitan. Seperti cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Salam kompak selalu untuk sobat PRT dimanapun Anda berada. Kita mau pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.